Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan. Untuk pertemuan ketiga ini, kita masih belajar permainan bola besar, yaitu bola basket. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah berlatih gerakan memegang dan melempar bola dengan meluruskan lengan, berlatih gerakan melempar bola dengan berdiri dan mengayun lengan untuk mengumpan di atas kepala, dan berlatih memegang dan memantulkan bola dengan meluruskan lengan. Kita juga sudah berlatih melakukan gerakan memegang dan melempar bola dengan meluruskan lengan, berlatih melakukan gerakan menangkap bola basket, berlatih melakukan gerakan mengiring bola basket. Bola basket. Sebagai pengetahuan, kita perlu mengetahui teknik dasar bermain bola basket sebagai berikut. 1. Teknik dasar memegang bola basket yang baik dan benar. 2. Teknik dasar passing dan cutting atau mengumpan dan menangkap. 3. Teknik dasar mengiring bola basket atau dribbling. 4. Teknik dasar pivot atau menyelamatkan bola dari jangkauan lawan yang hendak merebut bola. 5. Teknik dasar shooting, mengarahkan bola langsung menuju ring. 6. Teknik dasar screen atau menutup pergerakan dari lawan. 7. Teknik dasar rebound atau merebut bola yang hampir masuk ke dalam ring. Tujuan 1. Siswa dapat menjelaskan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola basket. 2. Siswa dapat mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola basket. Untuk pertemuan kali ini, kita akan berlatih gerakan menembak bola ke ring basket dengan melangkah dan melompat. 2. Berlatih gerakan menembak bola ke ring basket dengan kombinasi berlari dan melompat. 3. Berlatih gerakan melempar, mengiring, memantulkan, dan menembak bola. Alat yang digunakan, bola basket, boleh bola plastik, boleh bola voli, boleh bola karet, atau alat-alat yang ada di rumah. Langkah kegiatan 1. Pakailah seragam olahraga dan sepatu. 2. Sebelum memulai dan mengakhiri pelajaran, awali dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama masing-masing. 3. Kemudian lakukan pemanasan dan pendinginan secara mandiri sebelum dan sesudah melakukan latihan yang ditugasi oleh guru. Yang tidak punya ring basket boleh menggunakan tanda silang atau lakban di dinding tembok. Gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima.